Menurut hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS, ada 3 nama yang menjadi kandidat calon presiden capres teratas dalam pemilu 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. CSIS melakukan simulasi pemilihan presiden dengan memberi responden 14 nama kandidat. Hasilnya, Ganjar Pranowo meraih dukungan 25,9% suara responden, terbesar dibanding para pesaingnya. Kemudian dalam simulasi 14 nama ini, Prabowo Subianto meraih elektabilitas 19,2% suara responden, serta Anies Baswedan meraih 18,1% suara responden. Tokoh-tokoh lain yang masuk dalam simulasi 14 nama ini meraih dukungan responden lebih sedikit. Rinciannya, Ridwan Kamil mendapat 16,2% suara, Sandiaga Uno 4,3%, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 2,3%, Andika Perkasa 1,8%, Erick Thohir 1,5%, dan Kofifah Indar Parawansa 1,5%. Ada pula nama Ketua DPR RI Puan Maharani dengan elektabilitas 0,8%, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 0,4%, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,3%, Salim Segaf Al Jufri 0,1%, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 0,1%. Terdapat 2,6% responden yang memilih tokoh lainnya. Kemudian 1,3% responden belum menentukan pilihannya, dan 3,5% responden tidak tahu atau tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya. Survei CSIS ini dilakukan pada 8-13 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang berusia 17 hingga 39 tahun dan tersebar di 34 provinsi Indonesia. Pengumpulan sampel menggunakan metode multi-stake random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,84% dan tingkat kepercayaan 95%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai calon presiden atau capres PDI Perjuangan di Pilpres 2024 mendatang. Berikut profil singkat mantan anggota DPRD RI tersebut. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968. Pernikahannya dengan wanita kelahiran Purbalingga, Siti Atiko Suprianti, dikaruniai anak bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Ganjar merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM, sedangkan gelar Master Ilmu Politik ia dapatkan di Universitas Indonesia. Menjadi simpatisan PDIP sejak muda, karir politik Ganjar terus naik dan sempat duduk di kursi DPR RI 2 periode. Di periode pertamanya, yakni 2004 hingga 2009, Ganjar duduk di Komisi 4. Ia juga pernah ditempatkan pada Pansus atau Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus Anggota Badan Legislasi atau DPR RI dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Sedangkan periode keduanya, Ganjar berada di Komisi 2 Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Setelahnya, Ganjar maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah pada 2013 silam. Pada kesempatan itu, ia menang Pilgub hingga memimpin Jateng selama 2 periode. Pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2013 tersebut, ia berdampingan dengan Heru Sujatmiko yang menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah dan menang dengan perolehan suara 48,82%. Pada periode keduanya di 2018 hingga 2023, Ganjar kemudian berpasangan dengan putra ulama KH Maimun Zubair, yakni Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin, dan kembali menang mutlak dengan perolehan suara 58,78% suara. Sebagai alumni, Ganjar juga menjadi ketua keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama sejak 2014.
Ia dikenal cukup aktif di media sosial dengan akun Twitter @ganjarpranowo dan Instagram @ganjar_pranowo. Semakin mendekati pemilu 2024, nama Ganjar semakin kencang digadang-gadang menjadi calon presiden atau capres. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah resmi menunjuk Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini, sebagai calon presiden 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun mengungkapkan sejumlah sosok yang pantas mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. Saat ditemui wartawan seusai sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Syekh Zayed Solo Sabtu 22 April 2023, Jokowi mengatakan sebetulnya banyak nama-nama yang pantas mendampingi Ganjar untuk menghadapi pemilu tahun depan. Nama yang ia sebut paling awal adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu urutan kedua ia sebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Banyak, ada Pak Erick, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan video Sekretariat Presiden. Lalu ia menyebutkan sejumlah nama lain seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahmud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketika ditanya wartawan apakah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk ke dalam radar yang berpotensi dicalonkan berpasangan, Jokowi menganggap kemungkinan itu ada. Prabowo pun telah datang ke rumah Jokowi di Solo. Nah, termasuk Pak Prabowo, nanti juga cawapresnya ketemu. Siang ini ketemu, beliau mau ke rumah, siang, tegas kepala negara. Calon presiden lainnya yang telah diumumkan partai politik untuk maju pada gelaran Pilpres 2024 adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat.